Terima kasih Dr. Moderator. Yang penting untuk kita lihat ialah hak baik itu lebih banyak daripada hak buruk. Itu hak penting. Jadi yang dibangkit oleh Prof. Dr. Agus tadi, kita melihat dari perspektif untuk penambahbaikan. Kerana apa yang disebut tadi sebenarnya dari sudut faktanya memang ya, dan dari sudut fakta pun ada sesuatu yang perlu diperjelaskan. Walaubagaimanapun harus kita sedar dalam pembinaan dasar ini kita bergerak di atas plan yang diatur sebegitu rupa. Pengisian kepada dasar ini telah pun berlaku daripada penggal pilihan raya ke penggal pilihan raya. Telah 6 penggal pilihan raya yang telah pun berlalu. Dan bagi setiap penggal pilihan raya itu, kandungan manifesto itu dibuat penambahbaikan dan tidak dinafikan juga apa yang disebut dalam manifesto pertama tahun 90 sampai hari ini pun tidak dilaksanakan, tidak dinafikan. Ini suatu yang realistik yang harus kita lihat. Sebab penulisan asas kepada pembinaan tawaran kepada rakyat bagi menyokong kita menang pilihan raya pada masa itu ialah pada wakil itu. Jadi apabila kita berada dalam kerajaan, bila kita memahami konsep federalisme, bila kita memahami konsep tiga kuasa yang mentadbir, yang berkuasa di negeri, kita ada kerajaan, kita ada pegawai tadbir dan kita ada istana. Kita juga berdepan dengan isu-isu yang bersifat tidak boleh elak, terpaksa kita hadapi, dan bila kita berdepan ada constraint yang harus kita urus secara berstrategi. Walaubagaimanapun dalam pendekatan penambahbaikan ini, cadangan awal dasar ini dari sudut plan pemantauan ianya diletak di bawah PAC ataupun jawatankuasa kira-kira kerajaan negeri yang dipengerusi oleh speaker. Tetapi apabila PAC itu diubah kepada ahli-ahli yang berhormat lain, maka dari sudut kuasa untuk menerjah semua plan penilaian dan pemantauan itu kurang, orang panggil kurang grip lah, kurang sikit je, sikit cengkaman. Walaupun begitu, dalam pendekatan terbaru ini pihak MB sendiri telah ambil alih untuk melihat dari sudut pelaksanaannya dipantau secara lebih rapat, dan hasil daripada itu pun pada pagi tadi pun telah disebut dalam ucapan perasmian. MB baru kita ni telah bersetuju, Ustaz Dato' Ahmad Yaakob telah bersetuju untuk melaksanakan plan ataupun kita namakan sistem perancangan pemantauan projek yang kita kenali sebagai S3PK. K itu merujuk pada Kelantan. Jadi dalam pendekatan ini kita cuba lihat apa yang telah pun dirancang sebelum ini, di mana masih lagi ada cacat celah perlu diperbaiki. Apa yang nak saya kemuka di sini, pertama sekali dalam tempoh 23 tahun, rekod yang telah pun saya dapat catatkan dalam tempoh 2 dekad, 3 tahun terakhir ini belum tercatat lagi, kita telah memiliki 173 projek, aktiviti, program dan penambahbaikan pentadbiran kerajaan dan perkhidmatan kepada rakyat. Daripada 173 tu, di bawah isu-isu pentadbiran Islam, kita ada 20 projek. Secara spesifik, saya tidak nak detailkan. Kemudian di bawah pengurusan keuangan, kita telah buat 13 penambahbaikan dari sudut pengurusan keuangan. Termasuklah kita memindahkan akaun ke akaun halal, tidak kepada bank riba. Dari sudut amalan bersekerana dan berkerajaan, yang tunggaknya adalah Tok Guna Aziz pada masa itunya, yang mengasaskan nilai-nilai kesederhanaan, kita telah buat 7 amalan yang bersifat sederhana dan berkebajikan bermula daripada kepimpinan. Kemudian dari sudut pengurusan pentadbiran tanah, kita telah buat 6 polisi baru, menambah baik lagi dari sudut prestasi yang sebelum zaman BN dulu. Kemudian dari sudut meningkat martabat Islam, martabat Islam maknanya dari sudut melihat Islam sebagai penyelesaian kepada semua urusan, kita ada 8 pembaharuan. Pendidikan awam dan swasta, kita letak 7 program. Pembangunan dan pengimarahan masjid untuk memastikan masjid adalah pusat aktiviti yang gemilang sebagaimana zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ada 7 aktiviti. Perkembangan dakwah 13 aktiviti. Pembangunan insan yang secara
menyeluruhnya ya, sekarang ini urus tia sebagaimana dimaklumkan oleh Datuk Prof tadi ialah di bawah urus tia pembangunan wanita dan belia, urusan pembangunan belia sekali. Kita ada di situ 79 program yang telah pun tuntas dari sudut hasilnya. Kemudian pelaksanaan syariah, bukan setakat ini menghudud saja, tetapi kita buat penambahbaikan dari sudut enakmen-enakmen yang memperkasa lagi nilai syariah kita. Kita ada di situ 20 pembaharuan. Berpuluh 20 pembaharuan termasuk dasar-dasar dan perkembangan terakhir menjelang pilihan raya baru ini. PBT kita telah perkasa dengan pendekatan perbandaran Islam bermula daripada Kota Baru ke Tereh dan juga di Bacuk, Bandar Pelancongan Islam. Dari sudut pembangunan spiritual dan tradisi Islam, kita ada 7 program yang mencernakan semula imej Islam sebagai landscape sosio budaya Kelantan. Di antaranya ialah memperkasa pendekatan-pendekatan pertunjukan budaya seperti di Kibarak. Selain daripada seni bina Islam, selain daripada itu lagi kita ada dalam bentuk tradisi berpakaian menutup aurat dan seumpamanya. Pelancongan berteraskan Islam, kita telah membuka 12 pembaharuan. Pembangunan ekonomi, 24 projek dan program yang dilihat penambahbaikan daripada yang sebelum. Sebenarnya program pembangunan ekonomi terlalu banyak, tetapi penambahbaikan dari sudut sifat-sifat ciri-ciri yang mencernakan atau yang memperkasakan dasar ke arah keislaman itu, Islami itu sendiri. Pembangunan prasarana, kita ada 5 projek yang melibatkan pendekatan baru. Kemudian pembinaan masyarakat madani ialah dalam pendekatan pemangkasan hubungan dengan NGO, dengan golongan minoriti dan seumpama, 10 pembaharuan. Dan isu-isu yang berkaitan dengan penyebaran pemahaman kepada asas keduniaan dan akhirat ini pun kita telah ada 10 pembaharuan. 5 pembaharuan, sorry. Jadi semuanya 173 fakta yang kita sifatkan ianya tergolong dalam kategori projek, aktiviti, amalan, pembaharuan dan persekitaran yang dapat kita terjemahkan secara realistik. Bila saya sebut realistik, mana benda itu telah berjalan, cuma sebagaimana yang disebut tadi ada sedikit penilaian-penilaian bersifat penambahbaikan. Isu ini dapat kita buktikan lagi apabila kita dalam pendekatan sebagaimana yang disebut oleh ahli panel kita sebelum ini ialah bagaimana untuk kita menguruskan setiap isu ini supaya memenuhi kehendak politik pemerintah kerajaan dan juga memenuhi selera rakyat yang menyokong kerajaan. Maka di atas sifat inilah kita uji kajian kita. Walaupun kita dapati peranan pusat kajian strategik tidak terselah, memang tidak terselah sebab ianya bersifat strategik, bukan semua yang boleh dihebohkan. Maka kita cuba uruskan sebaik mungkin. Setiap kali pilihan raya kita uji pasaran, di pasaran sananya sejauh mana populariti kita. Jadi dalam menjelang pilihan raya baru-baru ini, apabila kita buat satu kuesioner ataupun soal sidik kepada rakyat di semua don, puratanya sokongan adalah 65% kepada usaha-usaha kerajaan negeri berteras dasar membangun Islam lain ini disetujui oleh rakyat. Bila kita duduk pada 65%, pada kita yang menguruskan kepentingan ini, kita rasa tak puas hati sebab ia terlalu sederhana, tidak cemerlang. Yang sebaiknya ialah 75% ke atas. Itu kalau kita guna modul peperiksaan di peringkat akademik. 75% ke atas baru cemerlang. Tapi dari sudut politiknya, 65% itu sudah cukup membentuk satu nilai majoriti yang kuat. Itu di antaranya. Walaupun kita masih tidak puas hati, walaupun keadaannya memberitahu kepada kita dah sederhana sokongan itu. Dan kajian telah dibuat oleh yang terbaru selepas pilihan raya baru ini, ialah gabungan profesional Kelantan. Pada 5 Mei baru ini kita buat pilihan raya. Pada Ogos lepas itu, iaitu 3 bulan kita buat kajian kita berarti dalam mempersoal isu parti mana sebenar-benar yang difahami menerima yang melaksanakan perjuangan Islam. Maka jawapan yang kita perolehi ialah agak tidak mengembirakan. Sebab apa? Sebab di antara PAS dengan UMNO ni orang masih keliru yang sebenar-benar hak mana sebenarnya yang berjuang Islam. Jadi ini bagi kita ada satu signal yang serius perlu ambil tanggungjawab, kerana ramai juga orang menyangka, iaitu 51.7% melihat
pas sebenarnya parti memperjuangkan Islam di kalangan orang yang mengundi BN. Pengundi BN melihat PAS berjuang Islam hanya dalam keadaan 51.7%. Bagi kita ini satu perkara yang bersifat simpang siur yang harus diselesaikan. Perbezaan PAS dengan UMNO harus kita usahakan lagi supaya orang nampak bahawa PAS lebih Islami. Barulah kita akan kata bahawa parti PAS selayaknya untuk pergi jauh ke depan dengan dasar membangun Islam Islam ini. Begitu juga bagi pengundi PAS, apabila ditanya adakah benar parti Islam, parti PAS ini adalah parti yang berjuang Islam, jawapannya tidak konkret. Jawapan yang tidak konkret. Duka cita juga kita lihat 47.4% sahaja yang boleh bersetuju bahawa parti PAS ini hakikat berjuang Islam. Apabila kita perincikan kenapa jawapan begitu, ialah persoalan isu yang berlaku di sananya, di bawah sana, ialah persoalan pemahaman sebenar politik Islam itu belum mantap. Belum mantap. Apabila media masa khususnya cuba isukan tahalus siasi PAS dengan DAP ini, hakikatnya kita meninggalkan dasar Islam. Itu di antara cabaran menyebabkan orang PAS diri pun semacam gundah gulana dalam meyakinkan diri dia sebenarnya adalah pejuang Islam. Walaupun apabila kita uji sekali lagi dalam satu kajian yang dibuat oleh Pusat Kajian Strategik, satu kajian yang berimbang, kita dapati pengundi-pengundi di kawasan bandar, khususnya di kawasan dun spesifik kita ni lah Tanjung Mas, Kota Lama, Bunuk Payung, Pengalbasi dan Demik ini, iaitu kawasan bandar, daripada 937 responden yang kita buat kajian, dalam menatijahkan kejayaan 23 tahun PAS mentadbir ini, maka 77.5% mengakui ianya berjaya. 77.5% ini di kawasan yang kita anggap educated pengundi-pengundi yang bijak dari sudut buat keputusan dan penilaian. Dan bila kita uji lagi dengan dasar membangun Islam ini adakah berjaya dalam masa 23 tahun kita mentadbir ini melahirkan satu golongan pentadbir yang berintegriti, jawapannya 70.9%. Jadi rendah sedikit dari sudut pemahaman 23 tahun kejayaan PAS. Jadi bila kita duduk pada 70%, ianya dianggap berjaya. Mungkin senario ini berlaku kerana suasana kita ambil masa untuk buat kerja ini ialah 100 hari selepas daripada MB baru mentadbir negeri. Walaupun begitu, dalam banyak-banyak ukuran yang kita terima, kemajuan yang paling diharapkan oleh rakyat Kelantan ialah persoalan kemajuan ekonomi pelaburan dan sosial budaya. Jadi kita sesuai lah wacana petang ini, kita ada ahli korporat kita yang mungkin boleh menatijahkan lagi apa sebenarnya yang perlu kita isi dalam tempoh-tempoh ke depan dalam memenuhi harapan rakyat. Di atas aspek pembangunan ekonomi, Kerajaan Kelantan dalam meningkatkan usaha pelaburan. Apabila isu ini dibangkitkan kepada responden, mereka bersetuju, 87% mereka bersetuju usaha pelaburan harus digarap sebaik mungkin oleh kepimpinan baru ini. Jadi ini adalah satu cabaran yang besar kerana sebelum ini Kelantan di antara negeri yang terpinggir dalam isu-isu ekonomi pelaburan. Kerana kita berdepan dengan persoalan federalisme dan isu-isu yang berkait dengan ketidakselarian dari sudut polisi pusat dengan negeri dan peminggiran diskriminasi dan seumpamanya. Baik, apa yang perlu kita lihat dalam pendekatan ini, selepas daripada MB kita 100 hari adalah penerus legasi yang ditunjuk oleh Tok Guru sebelum ini yang telah pun mentadbir 23 tahun, maka usaha penambahbaikan mestilah rancak. Kalau tidak, mereka akan buat satu perbandingan yang merudum. Ini suatu signal yang harus kita ambil perhatian benar dan kita sedari dari sudut politiknya, kita sedari. Jadi bila kita sedari dari sudut politiklah kita mengambil ruh yang telah pun ditemui daripada hasil kajian Medical Center, hasil daripada understanding dengan kerajaan ini, kita minta tolong Medical Center buat sedikit tinjauan melalui telefonnya. Dan daripada tinjauan telefonnya jelas bahawa kestabilan politik Kelantan ini perlu diimbangi di antara kehendak
rakyat di negeri Kelantan sendiri, dan satu lagi yang perlu diimbangi ialah selera pengundi Kelantan yang berada di luar Kelantan. Ini satu perkara yang menjadi faktor penting untuk diurus oleh kerajaan. Atas kesedaran inilah, maka satu pembaharuan telah dibuat oleh Ustaz Datuk Ahmad Yaakob, ialah menubuhkan portfolio hubungan serantau. Portfolio ini adalah satu portfolio yang untuk menguruskan isu-isu negeri perlu diberitahu secara fakta tepat kepada anak-anak Kelantan di luar Kelantan, kerana dua pilihan raya terakhir 2008 dan 2013 baru ini, mereka adalah golongan penentu kepada kemenangan. Jadi berdasar pada fakta ini, pembaharuan dibuat dengan menubuh satu portfolio baru yang dipengerusikan oleh Yang Amat Datuk Ustaz Nasiruddin. Dan perkara ini adalah satu gerak kerja yang perlu lihat, bukan setakat untuk Kelantan di negeri Kelantan, tetapi untuk warga Kelantan di luar Kelantan. Jadi setakat itu dulu untuk kita melihat dari sudut fakta-fakta penilaian kepada kejayaan ataupun titik bengit yang berlaku dalam tempoh pelaksanaan membangun Jamiah Islam. Wallahualam.